wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah Masjid Nurul Haq Benteng yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak kami sampaikan namun juga satu persatu yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, yang penuh berkah di pagi hari ini. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah dan semesta alam, karena sampai pada subuh Ramadan ini, subuh yang kebarat ini Ramadannya Pak Ibu. Anak bale? Limu bale? Limu bale, anak bale, pokoknya Pak ya. Ada yang limu bale, ada anak bale. Pokoknya jangan sampai subuh yang ketiga baru atau pertama orang kan. Jadi alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua masih diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat pada subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, yang tahu dengan tata krama akhlakul karimah sebagaimana yang kita lihat dan rasakan pada sekarang. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dasar tausiah kita pagi ini adalah tadi ayat yang kami bacakan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang 162-163. Iko yang kita baca taruh ya Bu dalam doa. Doa apa nih Pak? Iftitah. Doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita baca setidaknya 5 kali sehari semalam yang wajib. Belum lagi kita tambah nanti sholat-sholat selanjutnya. Jadi kalau dari kita beri judul, karena anak-anak kita ada yang mencatat, judulnya ikhlas dalam semua ibadah. Ikhlas dalam semua ibadah. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, ikhlas ini adalah sebuah perilaku terpuji yang dimiliki oleh hati yang bersih, hati yang mulia. Jadi orang yang bisa ikhlas itu adalah orang-orang yang hatinya itu betul-betul bersih. Kalau hati kita ini ada masalah ibu dan bapak, itu pasti berat dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu adalah beribadah
itu betul-betul murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Dia beribadah bukan ingin dipuji orang lain. Disanjung orang lain enggak perlu dia. Apakah disanjung orang tua, disanjung minantu, disanjung anak, disanjung atasan, disanjung mama, disanjung para pejabat, enggak penting begini. Karena dia tahu orang yang pasti berdapat, yang membalasnya adalah bukan orang lain. Yang membalas ibadah kita adalah Allah Subhanahu. Dan mengamalkannya berapa? Ini sulit. Kalau hati kita tidak bersih. Contoh nanti kita akan lihat. Nah, ibadah dalam tadi kita katakan, nah, ibadah yang mana tadi? Inna sholati. Nah, yang pertama adalah ibadah sholat. Kita diperintahkan berapa? Di dalam Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan dari kata tidaklah diperintahkan untuk beribadah mukhlishina lahuddin, ikhlas menjalankan agama yang lurus. Jadi apa yang diperintahkan artinya tidak hanya sekedar diperintah. Karena memang kita ini manusia dan jadi ini memang juga ada katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini demikian sekali. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada. Menyembah bagaimana? Mukhlishina lahu. Jadi tidak sekedar menyembah. Berarti kalau hanya menyembah sholat, berarti belum lagi sempurna. Makanya adalah itu sudah bapak kita lihat. Kenapa orang-orang sholat? Kadang-kadang dia sholat, tapi masih melakukan perilaku yang keji dan mungkar. Padahal panjangnya. Kalau betul-betul sholat yang benar, kalau sholat yang khusyuk, sesuai dengan aturan Allah sudah katakan, Nabi juga sudah bilangkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa nanti mencegah kamu dari berbuat keji dan munkar. Ini bagi siapa? Orang-orang yang bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, orang-orang yang ikhlas dalam sholatnya. Allah akan nilai sholat kita, ibu dan bapak, sholat yang ikhlas karenanya. Ikhlas itu dari kapan? Mulai waktu takbir, ketika niat tadi usholi fardhu subuh ramataini imam lillahi ta'ala makmum lillahi ta'ala mengibar Allahu Akbar Allahu Akbar. Mulai takbir itu sampai nanti sudah sholat itu harus terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus berlatih benar. Karena berat soalnya. Kita digoda oleh bisikan-bisikan syaitan. Syaitan tak senang oleh ikhlas selalu. Mulai terus kalau begitulah Allah Akbar baru dia bisikan, dia ingatkan ke pemikiran kita semua persoalan dunia yang melupakan kita kalau awak sedang sholat. Macam-macam tuh. Sedang sholat subuh awak takkanan beko kami mengalih awak aku galih nanca takkanan baju layu model apa baju nanca untuk anak cucu awak di kanan sedang sholat takkanan kunci nih tak tahu bau dari kemasannya lah jangan beko rumah masuk kalian takkanan pakar usaha rana pakar ulang lain yang di kantor takkanan pakar kantor dan sebagainya. Jadi ini maka untuk kita berapa? Kadang-kadang tidak hanya itu, kita juga. Kita hanya dalam makhluk yang memang berat khususnya kalau tidak berlatih. Kalau tidak wajah, aku capek balik ketika kita diingatkan masalah lain, kembalikan lagi kata kita sedang sholat. Maka nantakan as sebagian kadang-kadang mulai Allah Akbar
dalam salat ruku sujud tangan keluar. Bekolah tahunya bekol ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah salat. Dua rakaat salat dia ingat hanya Allahu Akbar, kemudian assalamualaikum. Di antara semua gerakan-gerakan itu badannya atau mikirnya keluar malah kama-kama. Pertanyaannya bagaimana mungkin Allah akan menilai salat kita kalau kita tidak ingat dengan dia sedang salat? Bagaimana? Makinlah salat itu tidak bisa membuat kita mencegah berpelaku tinggi. Karena orang yang butuh salat, yang khusus salatnya, dia akan bisa, tidak mau dia berkatakan berbuat keji dan bukan, tidak mau dia berbuat dosa. Karena salat itu sudah mempengaruhi kepada jiwanya, menghiasi hatinya. Itulah khusus salat. Jadi inna salati wa nusuki wa nusuki, ini semua ibadahku. Nah, sambilan termasuk ini apa puasa? Puasa kalau tidak ikhlas berat di belakang. Karena pagi yang tidak makan, kalau kita tidak ikhlas betul-betul, kita harap pahala dari Allah. Kalau lakukan tanah mengharap doa Allah, kita akan berat menahan lapar dan haus. Tapi kalau kita dengan iman penuh perhitungan, semuanya tidak ada masalah. Kejang kita lanjut, tidak lalu kita lanjut dulu. Ini karena puasa, karena berita sudah subuh langsung lalu. Bila ada banyak bu, lah keadaan tidur. Lepas ditanya apa lalu saja, dia tahu pula hadis. Sesungguhnya solat tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang mana yang ibadah tidur? Itu ibadah tidur, itu ibadah tidur yang mungkin sekedarnya sekejap beberapa saat. Terlalu politik kita mungkin siang sudah beraktivitas, mengalengalewat, tanah lu awak sabatah, tajar gua balik tidur, yang itulah yang insya Allah beribadah. Tak tidur dari pagi sampai zuhur tu dulu. Kau kecil kau mau puasa ulang, menyiapkannya. Lalu terlalu lama, kadang-kadang panik sangat lah itu, benar tidak. Jadi makanya ramalan yang benar adalah bulan jihad. Rasul mengajarkan di ramalan itu ada perang itu lah. Menegakkan paling menawar bertempur ke medan perang. Itu kisah perang pada Ramadan. Dulu berperang tidak sama perang ini loh ya pak. Kalau dulu berperang dengan kuda butuh fisik yang betul-betul kuat. Bertarung satu-satu. Angkat senjata, bawa kuda, bertarung sapu-sapu di medan perang. Kalau ini sana kalau perang, senjata bom, senjata drone, tidak ada orang. Pesawatnya apa? Dikendalikan dengan sistem komputer. Tidak butuh tenaga, tapi ini otak, akal pemikiran. Tidak butuh badan tenaga yang kuat. Kalau dulu puasa Ramadan, makanya bulan jihad itu bulan perang untuk kemenangan di medan tempur. Jadi pesannya apa? Dalam Ramadan bawa tidak malih-malih. Nah, kalau bisa aktivitas Ramadan ini ditingkatkan, produksi harus lebih naik, usaha kerja kalian harus lebih sungguh-sungguh. Karena inilah mulanya kebenaran. Jadi itu harus ikhlas sebenarnya. Puasa mana? Ikhlas, ibu berinfak sedekah. Infak sedekah harus ikhlas. Tidak boleh kita ikut makan. Nah, kalau infak sedekahnya khusus ini ada dua akhlaknya. Agar infak sedekah kita limu itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Jadi dua pesan. Nah, jadi kalau sedekah kamu saji, menyumpah awak, kok dapet dan di samping-samping? Dikok maksudnya? Karena deko timbul ria. Kalau ria awak, wak sapi sedekah kok, sana awak dipuji orang lain, itu habis nilai. Ini sudah dikatakan, sudah lupa kalau dikatakan itu.
apa namanya? Sama dengan satu lilin. Orang yang infak sedekah karena riya marah kepada yang lain, fa mazahu kama zal safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sarda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Orang yang dia infak sedekah sama dengan batu licin yang di atasnya ada debu. Batulah licin, di atasnya debu. Debu kalah yang pasang kepala. Kalau sampai-sampai atau sakit hati orang yang lagi sedekah, maka batu licin itu adalah debu tadi tiba dan lade disiramnya debu itu, maka habislah debu itu, tinggal lagi batu licin tadi. Sama dengan ini ya, pahala sedekah kita Pak Ibu kalau kita sebut-sebut riya kita hilang sadar pahala. Bisa dia kira waktunya kepada Allah, wahai Allah, mana pahala sedekahku dulu ke masjid atau saku di rumahnya keramik bu kotak dulu manyo, ya Allah aku tak nampak dulu aku pas majalah minfak dulu atau saku di ibu memasukkan minfak dulu manyo, ya Allah tak nampak ini semua sudah habis karena kita riya. Lagi lagi ibu, ya, jadi bareng ya riya apa hati. Jadi tadi kuncinya hati yang bersilah yang bisa beramal dengan ikhlas. Wa matiyaya wa mamati, matiku semua adalah lillahi rabbil alamin. Jadi mari kita berusaha buat apa? Seperti kita yang sekarang ini, mari kita berlatih melatih diri kita terhadap semua ibadah kita apa saja. Kalau berjumpa kalau menyambut tadi, nah, pengurus masjid boleh kan disebutkan boleh. Secara fikih boleh. Sianu 10 ribu, sianu tanggal 20 ribu itu boleh. Tapi ada syaratnya tadi. Syaratnya berat. Yang membaca ini hanya motivasinya untuk memancing infak sedekah yang lain. Dan ada yang lain yang masuk riya. Yang diterima yang bersedekah harus bisa menjaga hatinya, jangan sampai senang riya. Apalagi protes Pak Lupo menyambut nyelamin Pak satu ribu tak lupa pengurus menyambutkan langsung ke tangannya Pak infak aku 100 ribu tak lupa tolong sambutkan ini tak benar ini. Pak pengurus mana anakku kau kirim 100 juta dari rantau kok gak nampak di papan kau kemapa ini. Dia yang disebut. Apakah ketika pengurus lupa mencatat, Allah tidak mencatat ya Ibu? Hah? Dicatat. Malaikat Rabbil Alamin selalu mengiringi semua ibadah kita, tidak akan ada yang luput dari catatannya. Malaikat Iza talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar yang baik yang buruk, semua amal kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya kan Bu? Kayu orang keluar sadarnya kalau sakit itu tidak ada orang lain. Ibu antuk-antuk masuk al-fitih sampirin buka kota empatu walaupun tidak tahu orang dicatat oleh mereka, bahkan ini yang lebih utama sebenarnya. Maka sebagai penutup kajian kita saya sampaikan di antara 7 golongan yang nanti di akhirat mendapat naungan Allah, perlindungan Allah, satu di antaranya orang yang ketika tangan kanannya berinfak yang kiri tidak tahu. Ya ya, itu apa nih? Dia ikhlas hanya karena Allah. Ini lebih mulia. Belajarlah Ibu. Mudah-mudahan nanti di sisa umur kita ini kita menjadi Allah yang utama, ikhlas hanya karena padanya. Terima kasih kepada Bapak atas apa yang kita sampaikan. Terbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.